Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawanya agak mendung ya, ini tidak begitu panas ya. Alhamdulillah. Baik, selamat pagi, selamat siang. Kepo saya ngungkusungi apa kayak? Ngusungi tabung tas dijajal dikai banyu dan ngecek kebocorannya teman-teman itu tadi. Baik, saya teruskan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, saya berada di bengkel Mekarjaya Pak Sutik ya, di daerah Pundi Mriki. Insya Allah kok Bangli gitu aja. Dan di sini saya melihat ada 1, 2, 3, 4 ledok yang sedang parkir. Tetapi yang satu itu ditutupi terpal itu bukan pesanan ya. Itu adalah untuk dioperasikan atau dipakai untuk cari duit. Jadi tidak masuk dalam dagangan. Aja ini kok mendung tuh ya. Cucuk peteng. Ya, teman-teman di sini kita mulai dari di depan bengkelnya. Itu ada satu unit warna biru ini. Ini akan direnovasi atau direkondisi. Ini semi-semi apa kayak jenenge Tamiya ya. Tetapi kok tidak begitu Tamiya tenanan gitu. Jadi belakangnya itu ada polesnya, dieselnya juga sudah ada. Kita lihat yuk. Sing ditelok sasisnya. Sasisnya bagus ya. Apik. Sasisnya masih bagus. Ini lantainya masih kayu teman-teman. Kemudian polesnya N50 gitu. Ini N70 ya. Yamakoyo N70. Dan dieselnya ini Amek, bagus ya. Amek ini larang Pak Noyan. Terus ini akan direnovasi, nunggu antrian karena di depan sana itu yang sedang antri ada dua. Nanti berarti dengan ini ada tiga. Cuman ada tambah satu lagi nanti belum datang ya. Apa itu sasisnya? Jadi totalnya ada empat lah di bengkel Mekarjaya saat ini yang sedang diproses begitu. Kita mendekat yuk. Oh ya, sebentar. Ini ledok ini pemiliknya ya daerah lokalan sini saja ya. Anggap aja dari Kanigoro Blitar saja gitu. Kemudian untuk yang di depan situ kita mendekat monggo. Ini adalah ledok laba-laba. Trayeknya ini sampai Demuk Maron Blitar, berarti Blitar Selatan Barat Jan Tulungagung. Jadi naik gunung ini teman-teman, ledoknya hebat. Tapi karena ditutup terpal kita tidak bisa melihat ya. Tapi kita sebut ledok laba-laba. Nuwun. Mboten bocor, Mas. Mboten. Oh, ada dua. Wah, ingkang nembe njenengan cek niki wae nggih. Oh, niki dua tabung pendingin.
Ini sudah dicek untuk cek kebocoran. Ternyata tidak bocor, teman-teman. Kemudian ini nanti bersiap untuk dicat. Setelah itu tinggal yang ini dicek kebocoran. Tidak bocor ya dicat. Pengecatan. Di bawah kita ini adalah persiapan untuk membuat hidung alpat, ya seperti itu hidungnya itu, jadi terbuat dari plat ya, ini nanti dan ledok di depan kita ini adalah dagangan teman-teman, jadi nanti kalau ada yang butuh pesan cocok tinggal langsung bawa. Ini dagangan yang bagian belakangnya itu kita dekat itu pesanan Tulungagung. Dan lagi Tulungagung. Tulungagungnya tadi lupa disampaikan ya. Wajak atau sumber gempol atau nanti kayak Kalidawir begitu ya. Mantap ini. Saya kok suka ya lihatnya. Anu, cah kelihatan kokoh sekali ini. Mantap ya. Jemburi, ekornya, bokongnya. Ini belum jadi, tapi wis toro jos. Belum dicat, teman-teman. Tapi lengkungannya rumahku berani. Di lengkungannya tidak sedikit gitu, jadi hampir membentuk setengah lingkaran ya, seperempat lingkaran ya, yes, mantap lah kreativitas. Oke, ini pesanan Tulungagung. Ngerepoti Bu. Nggih, Mbah Nuwun. Libur. Aku dikene kopi kae karo ibuke. Matur suwun. Teng 8 apa teng? Ya jangan dulu lah ini ya. Nah, ini cara mengetes bocor dan tidaknya teman-teman. Wah, ini daerahnya kan perengan sungai atau das ya. Di bawah itu sebenarnya sungai, tapi sungainya kecil gitu. Kita melihat. Jalan ini curam ya. Indah ya. Sungai ini sarane baru ini api ya. Napa wonten ulame Pak niki? Urang-urang ini mboten enten. Wah, teh jani lek setrum eman ya. Jebat setrum entek nih sak cilik-cilik ya. Suara nih, ini suara air gemericik, suara terapi.
Dan ini sedang dites bocor dan tidaknya teman-teman oleh Mas Mondi Channel. Tadi kita naik ke situ. Tuh naik rono ke sana. Jadi ini di atas itu ya tadi. Harus penuh Pak nggih. Kalau tinggali sak niki kebanyakan besar-besar Pak anune. Tabunge. Nggih. Suaranya indah. Ngeten iki napa harus penuh lek ngisi waktu mboten nggih. Dicek. Kalau terjadi kebocoran nanti ditandai kemudian dilas ulang. Betul ya, Tan? Aman. Ya, tadi senderannya dicopot pembuangan air agar kosong lagi airnya sehingga dibawa ke atas nanti mudah. Jadi teman-teman, daerah sini kalau untuk ngingu iwak atau memelihara ikan itu mudah ya. Satu ini sungainya, kemudian sebelahnya itu ada kolam. Ini isinya ikannya nila. Nah, oke, ikan nila dan mujair mungkin. Oh, nila buahnya itu. Kelihatan enggak? Dan pakannya yang agak membuat saya kaget. Pakannya kemarin itu teman-teman, selain daun-daunan, itu juga dikasih katul. Katul. Just katul gitu, enggak dibentuk, is pokok katul. Ya, begitulah. Saya matikan dulu, nanti kalau sudah selesai
kita lanjut, airnya habis kita lanjut ya teman-teman. Sudah selesai, jadi tidak ada kebocoran, sudah dibawa naik ke atas lagi. Wah, sudah Mas Mondi kayak pendekar ya. Dalane kayak ngene iki. Aku munggah medun pisane kesel disan iki. Teman-teman sudah 15 menit, nanti saya tak potong gitu ya, tak maksudnya tak sudahi videonya. Nanti akan meluncur ke tempat yang lain. Baik, terima kasih. Ya, kesel aku. Mohon maaf tidak benar. Thank you for the extension and the last session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.